Punten goput. Urban it, sir. Punten goput. Kita coret, guys. Punten goput. Punten goput. Oh ya, ini pesanan seblak Bandung buatan Mak Boyem. Seblak ke Bandung, ayo. Jadi kita habis nganter seblak Bandung, guys. Mantep banget. Kayaknya itu yang beli ibu-ibu, guys. Ibu-ibu suka seblak rata-rata ya. Oke, guys. Teman-teman, jangan guys terlalu common, terlalu biasa, cuy. Kita pakai yang teman-teman. Biasanya elitis-elitis itu pakainya guys. Tapi kalau yang namanya orang-orang yang friendly gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, gue bakal main yang namanya GoFood Simulator. Ya betul sekali men, kita bakal jadi yang namanya GoFood anjay. Apunten GoFood. Oke, ini apa nih? Oh, ini helm, guys. Oh, jadi kita GoFood-nya itu pakai bicycle, bukan pakai motor ya, teman-teman. Enggak apa-apa. Ramah lingkungan, bos. Kita yang namanya menerapkan ramah lingkungan ya, anti polusi-polusi klub. Ah, let's ride. Ayo, marilah mengantar makanan bersamaku, anjay. Pakai sepeda, guys. Mantap kali, anjay. Ramah lingkungan. Ini vibes-nya tuh five vibes di Jepun banget kayaknya ya, teman-teman ya. Kayaknya emangnya dari Jepun. Bener kan? Mata uangnya aja yen, anjir. Sumpah dah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada beginian? Ini game apa sih? Ini game go back. What the hell? Someone talking in my head. Go back. What, it's creepy. Let's move on. Ah, sumpah. Wah, ada yang nelpon, teman-teman. Ada customer kita nelpon, guys. Kita ada yang nelpon. Halo, GoFood di sini. Mau pesan apa? Oh iya, di mana? Sesuai aplikasi ya. Iya, sesuai aplikasi. Alamatnya benar sesuai aplikasi. Iya, betul sesuai aplikasi alamatnya juga ya. Patokannya dekat Masjid ABCD. Oke, segera datang makanannya, guys. Ini dia ya. Punten GoFood. Urban it, sir. Punten GoFood. Kita coret, guys. Punten GoFood. Here's the item. Please take care of it. Thank you very much. Mantap. Mr. Kobayashi, anjay. Oke, kita berangkat lagi, guys. Mantap jiwa, cuy. Eko, guys. Teman-teman. Oke, teman-teman. Let's ride. Oh, sip. Berhenti di sini, cuy. Jangan tengah jalan ngalangin. Tapi ini rumah kosong banget. Sumpah dah. Ini tidak ada masyarakat, cuy. Ini game horror apa game apa sih? Gue bingung. Ini punten GoFood tapi kagak ada siapa-siapa. Ini apartemen-apartemen vibes-vibesnya di anime banget, anjir. Sumpah, gue jadi inget yang namanya anime-anime gitu ya. Begini banget, cuy. Bener-bener Jepun banget, anjir. Latarnya, cuy. Punten GoFood. Punten GoFood. Oh ya, ini pesanan seblak Bandung buatan Mak Boyem. Seblak ke Bandung, ayo. Jadi kita habis nganter seblak Bandung, guys. Mantep banget. Kayaknya itu yang beli ibu-ibu, guys. Ibu-ibu suka seblak rata-rata ya. Oh, ini telepon lagi ya. Halo, GoFood di sini. Mau pesan apa? Oh, mau pesan donat. Donat ekstra keju. Oke, tenang. Donat akan segera datang ke tempatmu. Oke, guys. Kita yang namanya nganter donat, guys. Kita nganter donat. Mana nih rumahnya, di mana cuy? Anjay. Oh, apalagi tuh? It's Osmanthus. It's already a time a year. Oh, Osmanthus tuh apa cuy? Saya tidak tahu apa itu Osmanthus. Oke, berhenti. Punten GoFood. Ntar dulu cuy, kita capek cuy. Kita capek, kita diam dulu cuy. Supir ya, kita itu lapar cuy. Kita beli dulu makanan ya. Beli makanan apa? Chipsiki. Kita beli chipsiki dulu, kita beli cuy. Cetuk jelebem ambil. Krek. Oke, sekarang kita beli minuman, guys. Anjay, apa nih? Pepsi bukan? Oh bukan, ini lemonade anjing. Bukan woy, ini apa woy? Ini, oh ini Coca-Cola, guys. Bukan, Sprite anjir. Ini apa woy? Oh ini cappuccino cincau, guys. Eh bukan, ini cincau capanda. Ini cincau capanda dulu, guys. Cincau capanda. Silahkan belum ambil. Oke, blek ambil minum. Mantap. Kita antar lagi cuy ke Takahashi. Kita ke Takahashi. Ini rumahnya Takahashiri, guys. Pengisi suaranya Megumin. Oh jadi di sini pengisi suaranya Megumin tinggalnya, baru tahu gue. Rumahnya gede juga anjay. Pantesan aja woy, orang kaya woy. Punten GoFood.
Oke, udah sore guys, udah sore kita pulang dulu ya. Sudah sore kita pulang dulu, sudah malam. Ini jalan sudah sepi banget, supaya ini game apa? Wah, ada yang telepon lagi, ada yang mesen lagi ya. Halo, selamat datang. Sesuai pesanan, sesuai alamat. Iya, mau beli apa? Mau beli Samyang. Oke, Samyang segera datang. Samyang rasa apa? Samyang rasa ayam panggang. Oke, segera datang ayam panggang ya. Oh bukan guys, soba udon. Like, dia mau beli soba udon. Ya sama aja lah ya, Samyang challenge guys. Mereka mau bikin Samyang challenge. Sumpah ini kesannya makin horror. Sumpah demi apapun, ini game horror apa game apa dah. Punten goput, sudah malam cuy. Udah dong, udah malam boy. Watanabe. Oke, kita balik dulu guys. Kita balik guys. Nggak bisa muter guys, anjir. Nyangkut boy. Wah mantap sekali cuy. Tangan kita tidak ada cuy. Kita nggak goes apa dah. Stangnya agak dipegang aja. Sumpah gue baru di Jepang, ternyata di setiap pinggiran ada yang namanya ini ya teman-teman. Ada yang namanya vending machine. Bener-bener mantap, tidak kayak di Indonesia sih. Vending machine tuh hanya ada yang namanya di stasiun-stasiun atau di tempat-tempat umum doang ya. Ini di mana-mana ada cuy. Coba kalau di Indonesia ya, sudah menghilang itu gue yakin. Sudah dimaling anjir. Watanabe mesen lagi anjir. Watanabe beli mulu woy. Oke guys, kita di sini dulu guys. Punten goput, nih Samyangnya datang. Samyang, mantap. Here's your order. Yeah, I have friend who lives in Lifton. I'm here to visit my friend house, but due to circumstances, I'll also work delivery person. Oh, I see. Thank you. Ini dia mau bikin konten guys, katanya guys mau bikin konten Samyang challenge ya. Oke, waiting request. Kita nungguin request guys. Belum ada request lagi guys. Kita nunggu ada yang nelpon ya. Ah, ada yang lagi nelpon. Punten goput. Mau motion apa? Oh, mau motion pizza domino. Oke, pizza domino segera datang. Pizza domino toppingnya apa guys? Oh, toppingnya topping daging babi. Oke, daging babi. Oh man, Kobayashi punya mobil bagus banget guys. Gimana kalau kita hancurin dulu ya? Tidak bisa cuy, jangan cuy, kasihan cuy. Nanti dia beli lagi mobil yang mahal ya. Mobil apa tuh? Ayo punten goput. Punten goput. Punten goput. Mantap. Hah, great rumors. Apa tuh? If you never hear it, please forget. I wonder what the strange rumor were about. Ada rumor. Tuh kan ini game horror anjir. What the... Are you kidding me? Ini kita game apa cuy? Wah ada Ubasudon. Nih tuh kan udah malam nih. Nih roman-romannya bakal jadi game horror teman-teman. Woi saya tuh main tuh food delivery service. Mainnya punten goput. Kenapa jadi game horror anjir? Ya nih gue takut nih teman-teman. Sampak momen nih kayak gini. Ini bakal ada sesuatu-sesuatu yang mengundang ke horroran. Tuh kan sepertinya ada sesuatu nih teman-teman di sini. Rumors apa teman-teman? Sumpah aku jadi takut cuy. Aduh, punten goput. Woi, udah malam coy. Pulang anjir, nggak pulang ini orangnya. Aduh, woi, serem woi, pulang. Tadi masalah pas kita main tuh, ini kota sepi banget dan di awal-awal itu ada yang namanya patung ya. Ini patung apa anjir? Makin mengerikan. Pulang woy, udah malam. Kerjanya udah. Ucah ini kerja lembur bagi kuda nih teman-teman. Punten goput. Thank you. Sometimes people take it without saying a word. Yeay teman-teman. Tidak ada kata-kata. Mereka kayak takut gitu sih keluar sih. Jadi pengen cepet-cepet masuk lagi ke dalam. Aduh, tempak momen. Sepertinya sesuatu bakal nongol nih teman-teman. Mbak Kekok bunda. Aduh, gue makin baik. Welcome Chinese Huku, ini game horror apa game apa teman-teman? Aduh, udah malam pulang anjir. Ini saatnya bukan jam kerja yang baik nih teman-teman. Tapi pas cuy, sepertinya gue bakal melihat sesuatu yang menyeramkan di sini ya teman-teman ya. Prepare yourself anjir. Ini sumpah kampretos belagios. Kita main game food delivery punten goput. Bener-bener kita kisah horror goput ya teman-teman ya. Malam-malam ketemu sama yang namanya ada yang namanya sesuatu gitu di belakang ya. Diikuti oleh perempuan berbaju putih guys. Ini kayaknya orangnya ini juga ya. Wah
masa namanya Kak Seto guys. Kak Seto pindah ke Jepang anjir sekarang. Saya baru tahu Kak Seto pindah ke Jepang guys. Kak Seto lagi mau mesen namanya apa nih? Mau mesen namanya nasi goreng capcay, mantap nasi goreng capcay. Sumpah pulang woi anjir ini orang enggak pulang-pulang. Nih, Kak Seto mau mesen guys. Kak Seto mesen apa nih? Gobek, gobek. Tadi misalnya gue disuruh gobek, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya tadi katanya. Tapi apa mengganggu pikiran saya? Ini sepertinya bakal roman-romannya bakal ketemu hantu nih teman-teman. Wah beneran kita ke apartemen guys. Apartemen ini guys yang tadi kita lewatin nih. Aduh, gue bakal merasakan hal-hal horor nih kayak di sini nih. Punten goput. Weh udahan. Let's enough for today. Let's go home. Oh, aman. Kita aman dari segala namanya hal-hal goib teman-teman di hari pertama kita kerja ya. Tadi gue kira kita bakal ketemu sama sesuatu-sesuatu yang aneh. Katanya ada strange rumor, tapi apa woy? Nah gitu kek, jangan sampai malam kerjanya anjir, kerja lembur bagi kuda woy. Yaudah teman-teman, thank you sampai sini dulu ya teman-teman. Gue Jizure, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like, langsung ke video ini teman-teman. Bye.